presidennya singa katanya. Mana ada? Sudah Pak Ren, nggak ada. Nih, makan dulu lah kita. Apa? Bisa. Budayakan perut kenyang, guys, ya. Karena CC Bandar Onder Deal katanya tuh. Wendy sekarang laki banget, iya. Salam buat Kak One Girl dari Pak Bos Kosmetik tuh. Salam buat Kak One. Iya, sama-sama. Grogi ya Kak One Girl. Benar-benar liburan gratis, iya. Liburan di sini ketemu Kak One Girl lagi. Salam buat Latte Sour. Lu ada CC ada ini. Loh, lagi makan. Ketemu ini dulu. Malam ini ketemu sama Bandar Singa. Yang punya peternakan singa. Dua detik langsung sampai Kalimantan, mana ada yang bisa selain Wendy, ya kan? Iyalah, Wendy gitu loh, laki. Bang, lu sekarang di mana? Di Kaltim. Ini kan ada Cece. Cece tinggalnya di Kalimantan Timur, di Berau. Berau. Bang, gue nyusul ya, boleh. Ini di WKPS. Di Makmur ya, Weng? Betul, di Makmur. Sini aja, Kak. Weh, pria teman sekretari. Halo, Bang Daris. Tahu gue nggak, Bang? Mail tek-tek. Halo, Bang. Main nyusul ketemu Cece. Iya, di sini. Tapi maaf, pengamanannya 7 ring ya. 7 ring pengamanan di sini teman-teman. Aku datang. Nih Bang Raga, ada Cece lagi makan. Oh. Bentar ya. Kapan Wah Hendrik jemput? Enggak tahu dia. Julid enggak jemput. Kan di dorong. Enggak kayak Doraemon lah, Kak. Masa kayak Doraemon saya? Jangan-jangan. Cece, bagi saya makanannya, enggak. Ini teleportasi ya. Coba lihat plat nomor Bang Weng. Apa plat nomor? KT. KT semua ini, KT. Kita di sini nih, mana ini? Tuh. Cece is the best. Kok saya jadi kalah pamor sama Cece? Diam di sana, lagian banyak kenal sama kamu. Ya aku ya, pas dia cerita ini ya, Pak. Ke Samarinda, Bang. Semalam lu nangis, sekarang lu bahagia. Bener. Tidur di hotel. Pagi, siang, sore, malam. Kenyang perut. Makanan enak. Jadi kan aku tadi kan ada drop, aku ambil ketimpah. Mana Cece? Ini ya? Titip salam buat... Iya deh, Kak Sagita. Lo Kak Sagita. Kok lu bisa Kalimantan, Cici? Nih, ketemu Wendy, gak ketemu Wah Hendri. Ben, pinjem pintu Doraemonnya. Cici, aku lagi di luar loh. Siapa itu lo? Ben, viewermu gak full kesini? Apa? Viewer yang di Berau. Yang di Berau. Kalian kalau mau kesini, kesini. Enggak, katanya dia mau bilang sama aku aja. Gak mau member, jadi
Malah yang ketemu duluan Wendy. Iya. Iya. Emang tadi dia udah berapa nih? LDR-an. Wen, ganti host aja. Ganti hostnya aja sama Cece aja. Bosan lihat ente. Bos, jangan begitu juga, Pak, Bos. Aduh. Enggak ada sedikit niatan membahagiakan saya gitu, Bos. Yang di Berau mau ke sini boleh. Di WKPS. WKPS. Kurang bahagia apa itu, Pak? Iya. Segeran lihat Cece daripada pas Luwen. Aduh, kalah pamor. Wahen mana? Enggak ada, enggak tahu. Dia enggak ngontek-ngontek saya, Bos. Hendrik, gak ngontek-ngontek saya. Pack GPS, wih, nih yang bilang pack GPS, lihat. Nih, plat nomor di sini semua nih. KT. Oh, kita sekarang lagi di rumah makan WKPS. Berau, Kalimantan Timur. Gimana nonton fullnya, Bang? Kemarin. Makanya kalau RHO lagi live ditonton dari awal sampai akhir. Jangan mondar-mandir. Di-follow juga, diaktifin notifikasinya. Kalau udah begini baru nanya. Heran. Mati, udah menang. Aduh, udah menang, Rik. Kurang bahagia apalagi lu, Wak? Kesana pri ongkir, pakaian baru, tidur di hotel, makan enak. Wih, mantap. Besok nggak ada baju, beli lagi lah. Habis baju saya. Sehari pakai. Katanya begini, lu menang karena skill. Cece. Ya aku Ma'il. Ma'il. Ma'il nonton. Itu tamunya siapa? Mau naik. Apa? Kenapa? Nggak tahu, saya ngagus. Kak Gamon, terima kasih. Ini Kak Mel. Hey Cenot. Kak Ayu. Kalian yang mau order singa boleh melalui saya. Juga Wen, kau kesini Wen? Enggak. Ganteng ya kak? Ganteng. Ganteng guys tuh kata kawannya juga ganteng katanya. Tok pria terakhir kan Wen? Oh, cek Wendy galak. Iya. Baik. Nos, lu jangan ngompor-ngomporin kayak gitu, Nos. Gua mute, selesai lu. Naruto ma RHO Wendy Sasuke Uchiha RHO Wahendrik. Wahendrik siapa ya? Cece kenal Wahendrik? Enggak, siapa? Lupa saya, aduh siapa itu? Wendy. Host paling tampan tuh Wendy Ahmad, siapa? Wah Hendrik, aduh. Oh siapa kemarin Viewer mau pecat Wendy? Iya kemarin, Kak, saya mau dipecat sama Viewer. Iya pakai senjata bootmaker sama... Yang setuju Wendy gak ganti? Ganti hostnya sama Cece typing 1. Jangan kayak begitu. Pak Bos. Jangan kayak begitu. Hey, kalian jangan typing 1 juga.
Taping satu semua. Jangan kayak begitu. Kok taping satu? Saya tuh udah kena mental ini. Udah lagi explore kena tumbal mulu. Kayak semalam padahal si Hendrik yang explore, si Hendrik yang barbar. Saya malah yang kena teleport. Padahal saya cuman ngangkat kamera doang. Ada sosok kakek-kakek dikejar. Saya yang kena apes. Yang dikejar ODGJ saya juga. Apes betul saya. Katanya aku yang kena suspek. Bendi host paling top. Betul kau. Siapa? Aksan Tonang. Bendi nyingkir dulu, enggak mau. Ganti host Cece. Aduh, saya kalah tenar. One shot lah. Ya, Bendi pengennya ketawa. Wahen belum sampai. Emang si Andri kesini? Yang benar loh. Si Hendrik tadi sampai sore bilang ke saya di apartemen. Jangan-jangan si Hendrik ngerjain ya. Senang-senang kau. Senang. Di sini kirain saya kan tadi malam bawa duit cuma 12. Wen, makan apa? Ayam. Apa? Nasi campur, ada ayam, perkedel. Ini apa? Apa? Pempek. Ini pempek, Pak Bos nih. Pempek. Kopi. Roti canai. Apa? Roti canai. Roti canai. Wen, naikin Wah Hendrik mana, Hendrik? Gak ada, dia gak request. Hendrik, request Hendrik. Si Hendrik lagi live gak? Atau lagi di sini gak? Lo polos banget sih, Wak. Hah? Polos. Awas sakit perut, Wen. Biasa makannya Indomie. Elah, bos. Perut saya tuh gak sekampungan itu, bos. Perut saya tuh masih bisa menerima apapun makanannya. Halo, ya kak? Ya, di WKPS? Iya, di dalam. Ini yang sebelah. Ini Mbak Vivi yang Mbak Vivi WOD. Wendy menerak dari artis. Mbak Vivi WOD. Ini siapa dulu sini nih? Wendy menerak dari artis. Iya. Saya dari tadi capek Pak Bos. Aduh. Ada yang minta foto, ada yang minta tanda tangan. Kondek gini udah ketemu kan? Aduh, capek sekali Pak Bos. Kayaknya Wendy udah butuh manajer Pak Bos. Butuh asisten. Wahen muncul. Mana Hendrik, ada nggak? Yang minta duit ada nggak, Weng? Nggak ada. Padahal semalam udah mau dipecat. Iya, saya semalam mau dipecat sama viewers. Gara-gara saya telat nyamperin Hendrik mau dipecat. Gak main lagi. Pen, cara pulang ke Subang gimana? Balik pakai pesawat. Sekarang udah enggak. Balik pakai pesawat. Kalau pakai teleport lagi, takutnya tiba-tiba ada di Ukraina, ada di Rusia, bahaya. Kapan balik kau? Apa? Bos Hendrik kesini nggak? Nggak tahu Hendrik kesini atau nggak. Bos Hendrik kesini nggak, bos? Explore brow deh.
Wen, viewer ada permintaan. Hari ini hostnya Cece aja, Cen. Saya nggak laku. Pria tampan stok terakhir, Pak Bos. Nggak laku. Bosen liatnya. Cece aja, Pak Wen. Bukan nggak laku, tapi bosen. Udah begini. Udah bosan lihat Enca mulu. Aja lagi makan loh. Tad, Cece-nya masih makan. Kenapa, Wen? Ini hostnya pengen Cece ini. Groginya lama enggak ngelat. Kawan girl enggak ke situ, Wen. Ada ini nih ya. Tuh, kawan girl. Ini Mbak Pipi, WOD. Nah, ini War of Devil. Wendy Ahmad. Wahen kesana tergantung bisa eksplor atau enggak. Iya. Al yang ini kan, yang hostnya. Iya. Mbak, di sini ada lokasi yang bisa dieksplor. Halo. Hah? Apa? Cantika itu tapi enggak tahu tuh izinnya di mana tuh, Cek. Nah, itu hotel besar tuh kenapa? Itu kalau bisa hotelnya jangan yang ada hantunya. Cukup terbengkalai aja. Ya. Jadi kamu eksplor apa di situ? Ya, saya cuman review-review lokasi aja, jangan ada hantunya gitu loh. Tapi ada security-nya deh kayaknya di situ. Di depan kan dia kan? Itu lama dulu. Cece suruh ikut eksplor. Ini kalau di sini ada lokasi buat apa di. Apa nih bermasalah kan itu kemarin? Kalau di gunung, belakangnya gunung. Wen, topinya yang bener, Wen. Gak pakai topi sekarang. Soalnya kemarin saya pakai topi dibully. Aku pas nonton live-nya kan. Ini kayak di Alphamidi Jalan Pemuda nih. Tanya Cece dulu masa yang punya sumberin. Pulau dulu, Wen, sama Wahen diizinin nggak ke Berau. Ini Pak Bos nih, tanya Cece dulu yang punya pulau dulu, Wen, sama Wahen diizinin nggak ke Berau katanya. Diizinin nggak ke Berau. Diizinin Pak Bos, boleh. Kalau ada lokasi yang bisa dieksplor. Dari sinyal oke, terus perizinannya juga oke. Nanti si Hendrik nyusul ke sini, jadi saya nggak perlu pulang. Jadi explore di sini aja sekalian. Sebenarnya Pak Explore di sini tuh ada juga kan? Iya, Ronald ada juga di sini sebenarnya Pak Explore, cuman siapa ya, Cik? Iya, makanya aku juga. Ada di sini. Nanti aku tanya teman pulang, ada kok. Enak banget kawan kesat Cece. Iya. Nikmat apa lagi yang didustakan? Iya. Lagi dikondisikan Pak Bos. Ini cuma nanya. Hah? Kalau hilang kok di hutan sini? Yang mana? Jangan sampai hilang. Kalimantan enggak boleh sembarangan ya. Nanti hilang kau, udah kembali kau. Tapi bilang orang biasanya kalau minum udah minum air sini bakalan balik sini lagi. Minum air sini balik lagi sini. Maksudnya balik main-main lagi bisa gitu loh. Iya. Pak. Nanti main-main lagi sini. Sama siapa? Sama siapa? Iya. Sendiri. Oh sendiri. Ketemunya nih Wendy. Lihat, ini yang kemarin nganter-nganter. Oh sama bapak kak. Dia nyasar. Turunnya ini. Jangan dianterin Pak, biarin aja dia. Yang kemarin nganter-nganter. Aduh, kebetulan kan sempit. Udah sama-sama sama temennya. Ya, sama-sama. Di bapaknya sering ketopet. Ada iya. Ini mah badanan aku. Dia kan punya ini spare part, dua spare part. Oh. Ya, aku spare part. Iya, durian. Kemarin yang bantuin aku, Cek. Iya, ya. Enggak tahu dia datang-datang dari. Kok kemana? Apa? Apa? Iya Pak, kan di toko nggak ada anggota. M4 ya? Iya Pak. Si Wendy tanggi bapaknya. Hah? Tanggi bapaknya juga.
dia yang WA mau ketemu katanya. Cece itu siapa sih Wen? Itu Bandar Singa guys. Bandar Singa. Bandar Singa yang punya peternakan TU. Nah itu Cece. Nih yang ini orangnya nih. Cece. Bandar Singa yang punya peternakan TU. Nih nih Cece. Bosnya pengen Cece katanya. Cece. Aduh aku lama gak nge-live loh. Teman juga. Ada teman juga. Filler juga. Ya step-step dong, step-stepnya baru 27. Jadi mau Wanger. Kak Wanger. Iya. Kak Wanger. Cece apa kabar? Nah ini buat Wanger yang mau. Iya ini. Kirain udah baik. Belum, saya tuh lagi ini gimana? Apa? Di base camp sana. Kita lokasi di apa? Di sini. Ada lokasi enggak di sini? Kalau ada lokasi di sini dong, baru 30 tetepnya. Aku sampai bingung namanya enggak nge-live lo, hai guys. Tabur atau Sembaliungan? Siapa yang ekspor? Tapping log biru dong. Nah, nanti Pak Henry, kayaknya kalau dapat lokasi. Lokasi. Ini namanya Mbak Yanta. Izin dulu kan apa? Nah, ih foto cantik kak. Gwen tanyain udah dibagi masing-masing 200 ribu. Lokasinya kayak mana? Kayaknya tayanya semalam aku lihat tuh Pak Bos Bendy kasih kan. Belum Gwen, belum ada. Cek saya Ilham. Eh Ilham kak, Ham sini Ham. Masa bilang di... lokasinya jangan yang ada hantunya Pak. Di mana ini? Di WKPS Ham. Lokasinya jangan sini Ham. Jangan ada hantunya katanya. Di Kiki. Lokasi kita ada. Kalau ada. Kiki terima kasih Kiki. Balik Hendrik hari Minggu nyusul sini. Hari Wendy sekarang hotel masih di situ. Tidak. Si Ratu. Oh, dong. Kok bisa kena sama Wendy? Situ tuh. Halo Cici, Kiki. Sama-sama Bandung kan? Satu komplek lagi, Cek. Satu komplek di Bandungnya. Bapaknya sering ke aku. Ya, Pak. Ternyata apa ibarat tuh enggak sedown kelor ke apa? Di Bandung. Bukan kayak pepatah gitu nah. Dua dunia tidak selebar daun kelor. Tidak selebar daun kelor. Di bapaknya sama orang Bandung. Iya, ternyata. Katanya Cece Ellen pas di hutan sana dia melihat ada setan. Dekat rumah. Kalau ada orang Bandung, Pak mau kerja, Pak. Nanti aku kasih tempat tinggal. Aduh, setelah. Wendy aja udah sebalik lagi dia. Sini aja tinggal. Nah. Kan dia mau dipecat di situ. Jadi Wendy tinggal di sini aja. Ada si Pak Bos di situ. Ada si Pak Bos. Nah. Pak Bos, Wendy mau dipecat. Ini liwer, Pak Bos. Ini kemarin kan minta saya dipecat. Ini Cece minta satu orang nih, pegawai nih. Ini kalau saya dipecat dari RHO, join di sini nih. Gimana ini? Aku mau, Ce. Mau apa? Ayo, teman. Menang banyak Wendy. Malam Ci, cucu Adam. Bisa bahasa Jawa enggak bisa dong. Itu apa? Cici, enggak aku tambah game moy pasti. Pipi. Pipi WOD. Pi Wendy masuk. Ini one girl. One girl. Tapi one girl udah pensiun. Sudah pensiun. Sudah redup. Tapi masih suka lihatnya. Iya scroll doang, biasa ke RHO Pak. Bini cocok Wen, gas. Pecat aja nanti ganti. Ini lebih biru. Drone indah. Sudah di ACC dong. Ikut kerja Cece. Cece. Yuk, sudah. Ayo Ilham, ayo sini nak. Kenapa di sini? Ini apa sekarang? Ini hotel kan? Bilang sini mau diganti kampus.
mau dibikin kampus. Nanti Cece yang gantiin hostnya. Makanya aku Wen bilang Pak Bos aku yang gantiin hostnya, Wen. Apa? Bilang Pak Bos aku yang gantiin hostnya. Dari Subang boleh ke Kalimantan. Kalau gitu gini aja paling konsepnya. Cece nge-host di RHO. Wendy yang jadi kerja di sini, ganti sini. Gantiin Cece. Under deal. Makasih, makasih. Mesti kerja Cece nyusul. Kalau sempat jam berapa selesainya, we? Kalau itu buat. Nah, cakep Cece. Bungas. Nah, kalian yang Hendrik, ada Hendrik tuh. Aduh, Hendrik. Hendrik naik. Mana? Lalu caranya? Naik, Wak. Itu? Diharap, cokoyah lah. Udah makan kewek. Drake, naik, Drake. Ini sokot di payung. Ih, Kak Leni. Bentar, bentar, guys. Kak, bentar lagi di toilet. Kemana? Bentar lagi di toilet. Oke. Gak apa-apa, gitu aja. Bisukan aja, Wak Hen. Lagi di mana dia? Di toilet. Ay, lagi di toilet. Kak Leni, terima kasih Kak Leni. Kak Leni usulnya sama Wahen kesini nah. Hei Tata. Di akunnya RHO kebajak. Wih, Kak Leni terima kasih. Cece dasar langkar tuh apa sih? Cece, apa itu? Hey, Indah. Tata, ala Tata. Hendrik mana? Cece banget. Cece gemoy banget. Iya kok, gemoy. Dia share-share doang, share-share-nya kurang banget. Banyak sih lokasi di sini. Kalau outdoor banyak, indoor Cici asli orang di sini Kak, Kalimantan. Kalau indoor tuh ya hotel cantiknya itu kena. Di mana Maraimangurai? Mayang Mangurai itu indoor kan? Saranjana Kalimantan Barat. Saranjana mana sih? Jauh tuh. Oh, wih, Wen, ada anak singa dari Kak Leni, Wen. Ada apa? Anak singa dari Kak Leni. Kak Leni makasih. Makan-makan. Ya. Itu minumnya masih enggak kepake itu yang botol itu. Buah Jepang Berau ada, buah Jepang Berau. Kak Leni makasih Kak Leni. Kayaknya bukan Jepang Berau. Di mana? Saranjana Kota Baru Kalimantan mana tuh lah? Itu Kalimantan ini bukan Kalimantan Timur itu Saranjana itu Kota Baru Kalimantan ya, Selatan. Iya Kalimantan Selatan. Kak Leni. Gunung Tabur itu telur. Kalimantan Selatan betul-betul Kalimantan Selatan. Ini terbang dari Subang ke Kalimantan. Iya sih, nggak di logika banget tapi ya. Banyak. Aku Mama adminnya di WOD. Kreator. Ya. Oh, okay. Wendy artis baru naikin Wah Hendrik. Wah Hendrik iya. Moderatornya kalau Cece kan moderatornya di RHO. Semalam kan Cece. Enaknya iya. Tadi pagi sama Wendy. Aku kaget juga tadi itu pas nonton live-nya sudah diberawat. Aku kaget juga. Iya. Iya, aku kaget juga Wendy bisa datang-datang surprise. Sudah diberawat aja. Musibah itu kan. Musibah bagi Wendy. Oh, bagi Wendy musibah. Tapi agak enak juga sih. Tidur di hotel, baju baru, celana baru, sendal doang belum baru. Sendal hotel belum baru. Belum ada baju ganti lagi. Besok harus beli lagi nih. Wendy di sana terkenal kayaknya, Kak. Iya, Wendy terkenal. Iya. Kalau ada yang ngomong kalau ini pasti banyak tuh viewer tuh. Bapak sebelumnya kenal sama Wendy? Di situ aja. Aku sering ini
ya konten suka nonton. Jangan-jangan ketemu aku. Tahu aku, Pak. Kalau masuk. Bapak pakai akun apa? Aduh, ya. Apa? Coba Bapak masuk sini. Masuk di RHO. RHO itu. Iya. Dia share-share dong, Teteh. Ada yang mau kesini nggak? Ada yang mau kesini nggak? Si Henry ada nggak di sini? Nggak ada ya. Wah naik. Cece wajib uji nyali, iya. Wajib. Nanti Cece. Wajib Cek. Mudah-mudahan teleport ke Bandung. Mantap. Cece teleport ke Bandung. Saya di sini langsung pegang toko. Kan ente pegang langsung sepi dia, gip. Kalau Cece teleport ke Bandung dia pegang toko katanya Cek. Seenggaknya gip-gip lah tolong, hei. Teman-teman semua tolong di gip, jangan berhenti tolong lah. Tolong Mas ini. Wendy yang ambil enggak ada yang nge-gip. Enggak ada yang nge-gip. Benar-benar enggak ada gipnya ini. Enggak kasihan sama saya. Ah, kasar put mawar satu. Ada lagi mawar pun enggak apa-apa. Ayo mawar. Ah, Kak Ade, aduh, bukan lagi. Kali ini udah layar, oh. Hah? Layar. Ya. Anak singa. Ah, adek. Nah, kalau ini mawar-mawar aja cukup ya. Nah, ada mawar lagi Kadwi. Aduh, saya doain yang kasih gift mudah-mudahan bisa seganteng saya, bisa secakap saya, bisa setampan saya. Mudah-mudahan besok bangun tidur mukanya kalau cewek mirip Jennie Blackpink, kalau yang cowok mudah-mudahan mirip Siwon. Kira kayak kau. Cece pegang dapat anak singa, Wen. Oh, coba lagi. Cek. Pure-pure look. Ya, kalau kejadian jangan ini loh. Jangan julid-julid di saya. Coba Cece pegang ada anak singa enggak? Enggak. Cece udah. Sudah, Wen. Basah. Wendik orang mana? Apa? Bandung juga deh. Ciamis. Mbak baca mbak? Wendy. Hah? Orang rumah kok makan? Sakti sekarang. Hai kakak Jepa, hai. Wendy coret dari kakak RHO. Cece, Cece. Wendy, ya kebantu. Tutor Wendy, tutor Wendy teleportasi. Cece kemana aja? Coba Cece. Apalah? Cece Wanga. Tutor Cece apa namanya? Enggak, aku udah gak main TikTok lagi. Naikin Henry. Banyak gak percaya di Bang Kalimantan 1 menit. Iya, kayak. Oh, ayat yang tim bro juga ada. Ada, cuman siapa ya? Oh, ada kan emang? Ada. Ada, Cey. Wendy gak cukup satu wanita. Wendy gak cukup satu wanita. Naikin Wah. Gak ada Wah Henry. Coba lihat plat mobilnya. Astaga. Masa gak percaya? Ini loh Hotel Makmur. Bukan Hotel Makmur. Masa gak percaya sih? Ya Allah. Iya betul aku kemukaan. Naikin Wah Henry. Masih ada yang gak percaya kalau kau di Kalimantan.
Kakak suruh Wendy ya. Wendy suruh ternak buaya aja, Cek. Buaya Hendrik naikin nyamannya. Ya, Pak ngobrol sama Cece, gue di Berau juga nih. Ayo yang di Berau kalau mau ke sini aja. WKPS. Di WKPS ya. Wendy enggak cukup satu cewek. Hmm. Bukan cewek, kita emak-emak udah. Naikin mau Hendrik, Cek. Wendy cepet, Cek. Dapat cewek satu, entah lah apa-apa gitu. Oke, okay, masuk one girls, katanya. Sampai ke Astaga, gak mungkin sampai Kalimantan. Kalimantan nih senggol dong. Salam dari Pontianak, Kalimantan Barat, iya. Hati-hati kalian, Kak. Wendy bahaya. Hei, Kak Yuliana. Mana nih Pak Bos anak singanya? Lihat si Wendy nih. Apa? Apa? Awas jangan mau ke hotel. Assalamualaikum Singapura hadir. Hadir juga Kalimantan. Hati-hati kan nanti kalian kena pindahkan Wendy ke Papua. Wendy cocok jadi sapa apa itu? Nah, naikin Kak tuh, Hendrik mau naik tuh. Mana? Kalau bisa ada jelas percaya ya. Hah? Mana? Bapak tinggal di mana? Suaranya. Hah? Di mana? Murjani 2. Coba Drik, mana? Itu udah diundang. Diundang apa? Suaranya. Maafi ini tuh Gamon. Halo, Gamon. Drik, mana? Naik. Udah di-invite. Undangan terkirim. Hendrik. Maafi. Iya. Aku dipanggil Mak. Iya. Entahlah. Kayak aku ngerokok ya, Cuk? Iya. Jangan liatkan aku sini aku ngerokok. Nah, Cece jangan jauh-jauh ya, Kak Fi jangan jauh-jauh dari Wendy ya. Aku takut menghilang lagi. Itu nah, katanya mau naik. Mana si Hendrik, nggak ada. Itu. Halo guys. Halo, halo. Ini orangnya mana ini? On cam. Wendy. Anda siapa? Wendy. Wen. Anda siapa? Oh. Oh, lu baru jauh dikit aja udah enggak kenal sama saya. Oke. Okay. Oh iya. Oke, gitu. Ternyata Wendy ternyata kayak tuh, guys. Mentang-mentang udah bisa terbang gitu. Iya, ilmu saya sekarang udah tinggi. Saya bisa melebihi ekspedisi priongkir, Cok. Iya benar. Itu JNE aja kalau ngirim barang ke sana gocap, Weng. Iya. Wahen ganti aja sama Cece. Wahen ganti aja sama Cece. Ini apa? Kasih Bos Drik. Cece nge-host apa? Di RAO. Nah, sebagai gantinya yang jaga toko di Cece saya gantian gitu. Saya jadi oke. Deal Cece jadi host RAO. Oke, enggak apa-apa. Aku kerja di tempat Kawan Girl gitu. Kawan Girl jadi nge-host gitu. Boleh juga tuh. Aku jadi pemilik berarti kalau gitu kalau tukeran. Enggak, ente masih nge-host yang jadi live di Jeda. Itu mukamu mana? Bentar, ini lagi di jalan takut kena banet kau. Oh iya. Tapi dia tahu aja. Oh, Anda paham. Biasa lah kalau ada cewek. Aduh sayang, aku kangen. Apa Weng? Aku kangen. Dua hari berarti ini malam kedua aku tidur nggak ada kamu di sebelahku. Wak bilang iya. Wendy dia nggak mau balik lagi sana Wak. Ya udah Kak, tolong cariin jodoh aja orang sana Kak ya. Kawan Girl tolong ya Kak, kakak baik, tolong cariin jodoh Wendy di sana. Iya Wak, bilang kan nggak mau balik lagi. Hendrik, nih kalau ada lokasi di sini Hendrik mau nyusul ke sini katanya. Ya, salah ada lokasi yang epic lah Kak,
epic, yang epic, epic. Iya, iya, iya. Gimana? Ada hutan yang bisa teleport ke Arab Saudi enggak, Kak? Lu jangan aneh-aneh. Emang pikiran lu bangke bener. Jangan ngomong kayak gitu. La ilaha illallah. Amit-amit. Amit lah. Sompral bener sih Hendrik ngomong gak? Boleh, Cek. VIP siap antri, gak apa-apa lah Weng, gue udah ngerasain kok 2 jam di dunia lain. Nah sekarang lo ngerasain lah 1 menit datang ke Kalimantan gitu loh. Ini perbedaan gue sama lu, Drik. Ente hilang 3 hari, gak makan, gak minum. Walaupun makan, minum, yang dimakan apa itu? Hah? Yang dimakan itu yang kayak kemarin gue makan kayaknya tuh. Yang kemarin gue muntahin tuh. Parah tuh. Cacing itu. Gua teleport ke sini. 1 menit. Ih, makannya kayak begini lihat. Wih. Nongkrong di kafe. Gaya dia, Wak. Tidur di hotel, Wak. Enggak mau terus, balik. Wah, pokoknya nyaman. Siang main, baju baru. Celana baru. Anjir, ada yang beliin baju kau. Ah, gila. Ini perbedaan. Pokoknya dia bilang, Wak, dia nggak mau pulang, Wak, nggak mau balik sana, bilangnya udah betah di sini. Udah, Kak, jangan kasih pulang, Kak, urusan aja, Kak. Aduh, enak, enak. Kemarin nangis, saya nggak nangis, teman-teman, saya nggak nangis beneran. Kemarin tuh mungkin di sekitaran saya ada kuntilanak atau saya kesurupan kuntilanak. Saya laki, masa iya nangis? Saya laki, teman-teman, tenang. Wen, tanyain Cece. Tenang, bentar weng, ini dulu. Sama Ente, gue parkir dulu bentar. Cece-nya lagi order dulu. Nanti saya tanyain, ada adik minta dijodohin sama saya. Ih, itu ide. Ini bagus itu. Kok bagaimana itu? Maaf ya, Wen. Mana? Kak. Ada Pak Bos. Ada Koko ini, Weng. Ada si Pak Bos di situ. Bentar, gua lagi nyetir ini, belum Pak Bos yang kosmetik. Pak Bos yang kosmetik. Gimana? Pak Bos kosmetik. Oke. Okay. Wen lagi di mana? Ini di ini apa? Berau. Tanjung Redep. Cece mana Weng? Lagi ini lagi order dulu, order minum. Panik sampai mewek. Order juga. Minum. Mandi lu, Wen. Wah, enggak usah mandi. Cowok yang semalam. Hah? Weng. Hai. Weng, lu masih berani explore tempat-tempat kayak gitu, Weng? Enggak, tetap saya enggak main outdoor. Kalau indoor oke lah, kalau outdoor enggak main saya. Semalam aja cuma ente yang explore, Bro. Lu yang explore semalam, gua cuman ambil tripod ngejar kakek-kakek. Langsung beda dimensi. Iya, makanya gua bingung itulah, gua yang tegang-tegangnya, lu yang jalan-jalannya gitu loh. 900 orang di sini. Saya tuh dari siangnya tuh enggak saling tanya sama si Hendrik. Dari siangnya enggak saling tanya sama si Hendrik. Ya, sebelum guys, explore semalam tuh. Soalnya si Hendrik ngotot pengen main di tempat itu, saya ngotot enggak mau. Soalnya kuncennya aja tidak memperbolehkan. Ente Drik, kenapa pengen explore di tempat itu? Kalau gue itu ada entah kenapa ya, gue itu kayak ada dendam kesumat karena gue dihilangin 3 hari itu. Makanya gue kayak ada dendam kesumat aja di outdoor kayak gitu. Heran. Makanya Weng, sekali-kali nanti lo harus nyobain hilang 3 hari gitu, Weng. Doamu kadang-kadang. Ya biar lo tahu, Cuk. Perjalanan dunia lain itu kayak gimana? Jangan biar tahu, cukup dicerita aja. Ceritanya dari ente begini. Iya, oke, terima kasih. Jangan suruh ngalamin juga. Kalau makan-makan enak mah boleh ngalamin kita. Lagian lu master, amin aja lu. Wah, diaminin banyak lagi tuh yang aminin tuh. Oh, saya buta huruf. Bagus. Buta huruf, guys. Saya buta huruf. Gak bisa baca ini. Kenapa sih? Soalnya, Weng, viewers-viewers itu udah sahabat-sahabat gua semuanya, Weng. Jadi lu harus nurut.
Wendy Ahmad Ridwan, ganteng, pria tampan, stok terakhir. Yuk, Pak, Pak. Aku hanya pergi. Wendy sesarap, viewer sekarang. Iya dong. Weng, tapi Weng. Apa? Weng. Hai. Tapi mental lo masih aman. Mental masih aman. Ngeluh dia, Wak. Sendalnya belum yang baru, katanya baju baru, celana baru, sendal yang belum baru, katanya, Wak. Sendal baju aja ini cukup. Baru beli satu-satu. Baju satu. Celana satu. Celana dalam dua. Kalau lo senang gini, viewer kesel, Wen. Ah. Wen, lo udah beli apa aja di sana? Udah belanja apa aja? Baju, celana, sendal ini. Terus? Sendal. Sendal hotel. Ada sepatu basah kemarin. Kolor ganti, basah. Kolor ganti dua. Ada beli dua. Singlet satu. Kalau nggak bawa duit. Kalau lo senang gini, pewas kesel, Wen. Saya Pabos. Bawa duit 12 ribu kemarin. Hah? Pak Bos. Pak Bos. Inilah support kita di ini, Pak Bos. Di pantai, Pak Bos. Gua mau ijoin si Wendy, Pak Bos. Wih, lu ngomong. Gua mau ijoin si Wendy, Pak Bos. Kan kalau si Wendy kesisa kan seneng ya, Pak Bos ya. Lagi. Gua turunin lu. Gua turunin, Hendrik. Gua turunin. Gitu loh. Seenak dengkul mua ngomong. Gas tuh. Oke, tuh gas katanya. Gua mau mute Pak Bos. Bagaimana gitu kan. Ya. Enggak. Lu jangan macem-macem, Hendrik. Kadang-kadang ngomong hijaukan pokoknya, hijaukan. Typingan si Bos lihat, Drik. Apalagi kalau Wendy tenggelam. Wah, itu udah bahagia. Itu viewers bahagia salam dunia, Bang. Viewers mau sini. Hah? Viewers mau sini. Boleh. Enggak apa-apa. Weng, lu ini sekarang udah jadi bahan perbincangan di Bro. Jadi kalau ada viewers mau ketemu, mumpung lu masih di Bro, udah suruh datang aja, enggak apa-apa. Ntar dia yang lebih terkenal, Wak, dari Wah Hendrik. Iya, Wendy. Wendy terkenal sekarang. Tetap aku Hendrik suhu panutan. Wah. Kalau aku mah bahagia kalau temen udah mulai berkembang terkenal gitu, Kak. Iya, aku juga sangat bahagia bisa. Yang penting, Weng. Aku nitip ya, Weng ya. Kalau lo udah sukses, udah terkenal, jangan lupa diri. Iya. Harus tetap rendah hati, oke? Okay? Harus seperti Wendy, seperti biasanya ya. Iya. Saya juga sama, Wak. Guys, udah sukses. Itu bentar. Itu yang ngomong pakai pack GPS, tolong dong jelasin gimana sih caranya bikin pack GPS. Aku juga gak ngerti, guys. Kalau gitu, Wak, Wendy explore sendiri aja di sana. Allah ilama. Boleh, Pak Bos. Boleh lah. Boleh itu, Pak Bos. Ada yang bilang pack GPS. Iya. Jadi GPS-nya digeser. Jadi geser, kayak gitu. Dikirain bukan ini di apa nih, direkayasa. Iya. Bang, ini lokasinya di mana? Guys. Teguh Umar. Gua bisa pastiin enggak ada pick GPS. Bilang aja di Hotel Makmur. Hotel Makmur. Iya. Berau. Kita hilingi ke Singapura, ayolah. Bos, kasih masnya, Berau. Itu nanda. Ayo, Bos, ke Singapura. Platnya nah. Aduh, enggak percaya. Nih, platnya tuh. KT. Semua, ya. KT. Lu kadang-kadang ya. Lu kadang-kadang. KT. Banyak viewers yang percaya. Kalimantan Timur nih, Bos. Tanjung Redep. Brau. Senggol dong. Gantian dimensi. Aku pas lihat pagi tadi. Senggol dong. Makan enak di sini, Bos. Tidur di hotel kan. Senggol dos. Mana pack GPS? Kalimantan Timur nih, Bos. Senggol dong.
Wendy explore di sana sendiri. Kita healing ke Singapura, Wahen. Alah, Mak. Bos, ikut dulu, Bos. Baru selesai ke Singapura baru kita explore bareng-bareng, Bos. Bagaimana konsepnya? Bro, sini speed ke gulungan. Apa? Tarik. Jam 2 jam. Ada lokasi explore kah di situ, Bro? Yang bilang bulungan tadi. Gua mau ngebantu dia. Wen, gua udah sampai Singapura, Wen. Gua udah sampai Singapura sama Pak Bos ya. Makasih lo, lu udah Bro aja ya. Gua mau udah sampai Singapura ini. Tadi pagi terbang ke Singapura, Wen. Sorry ya, nanti gua live di Singapura, oke. Okay. Yang bilang GPS tanah nggak mampu, nggak mandi. Sawit lagi, untung kan dari patok rasanya kau King Cobra. King Cobra. Iya, di sawit. Untung dari patok King Cobra kau. Ah, kemarin ada lagi jalan tuh kayak kesini nih. Ular kan ada nancep. Makanya ada yang nggak pindah lagi teleport ke alam barzah dia, Wak. Wendy malam ini guys, ekspor kita pecat aja Wahen. Waduh. Itu. Itu omongan pecat itu dari Piwas kemarin pas si Wendy lama jemput saya Pak Bos. Iya. Viewers nggak tahu aja kemarin gua nyasar itu. Gua 3 kali tapi, jalan. Iya. 3 kali nelusurin jalur baliknya ke tempat itu lagi. Sawit mana dia? Di kebun sawit mana? Itu dia. Wendy pagi terbang ke Berau dulu ya. Saya di live-nya aja nongol ada di situ. Oh, handphone. Guys, kalian kalau nonton dari awal itu si Wendy dari awal pun udah ada, guys. Kenapa kalian berpikirnya aneh-aneh gitu? Kalau yang nonton dari awal makanya gua bilang pasti tahu. Dari awal. Kalau nontonnya dari awal, gue bilang pasti tahu mereka. Kalau kalian nontonnya setengah-setengah ya mungkin nggak tahu. Yang bilang GPS tanda nggak mampu, Wendy. Iya, yang bilang GPS itu mungkin kekurangan ongkos untuk berangkat ke Berau, Kalimantan. Ingin menikmati hal-hal nyaman dan enak kayak saya di sini. Langsung Kalimantan nih bos. Langsung Kalimantan nih bos. Lagi Kalimantan Timur. Aduh. Iya, pokoknya Wah Hendrik harus kesini nih, harus cobain tempat. Biar setia nih bos, senggol dong. Saya mah lagi ke Singapura dulu kak. Singapura? Oh berarti Wendy di Jepangnya Wah? Iya, tadinya kan mau ke Berau kak, cuman lihat si Wendy udah bahagia, ya udah katanya kita ke Singapura aja healing, ya udah takutnya. Hendrik, itu kunci yang Lambo disimpan di apartemen atau gimana? Yang Lambo betul. Dek. Ya. Kunci yang Lambo disimpan di apartemen atau gimana? Yang Lamborghini gua jual buat ongkos ke Italia besok. Besok ke Italia. Itu kalau yang Bugatti udah di servis sudah diambil. Apa? Yang Bugatti yang di servis tuh. Oh Ducati, gue kemarin itu mau transfer pemain dari Persib, udah dibeliin Rico Simanjuntak kemarin itu. Lu jangan ngomong-ngomong kita punya saham Persib juga bro, selalu aja. Emang kadang-kadang ya. Yang terpenting kosmetik tetap aman kan jualannya. Coba full video explore semalam di up. Di YouTube. Guys, setuju gak kalau RHO bikin parfum kalian mau pada beli gak guys? Kalau RHO bikin RHO parfum, kita jualan parfum nih guys, kalian mau beli gak? Sekutu. Kita setuju. Setuju. Aku mau bikin parfum 69 guys. Parfum 69. Ya. Pokoknya kalian kalau kita bikin parfum merek 69 harus beli, oke? Okay? Malah di spill namanya.
Tenang emang dulu. Kenapa? Emang ada apa sama 69 lo? Mantap 69 iya. Nanti kalau ini Meng, kalau lu udah bareng-bareng kita lagi, kita obrolin lah. Kita ya. Ngobrol-ngobrol. Parfum 69. Atau parfum teleport. Parfum teleport gitu. Yuk, Wak, bikin parfum RHO, gas. Guys, parfum gini, parfum merek RHO itu udah yang bikin, guys. Itu si bos, Rick, itu si bos. Ayo bikin parfum RHO, saya support katanya si bos. Weh, mana? Itu typing yang lu bantu. Ayo, Pak Bos, gaskan Pak Bos. Nah, kalau Pak Bos udah ngomong bukan main-main, guys, pasti nih. Gini, Pak Bos. Weng, kalau parfum RHO lo udah tahu sendiri. Udah ada yang ini. Udah ada yang labelnya itu udah dipatenin, Pak Bos. Makanya kita bikin yang lain aja, nggak apa-apa. Yang ambil endingnya itu, nah, Pak Bos. Matanya Wendy ngeliatin cewek terus, Wak, di sini, Wak. Biarin cari ini, cari apa? Cari jodoh di sana. Berapa harganya? Gua nyarinya yang harga 100 ke bawah, guys. Ya. Biar kalian terjangkau. Wendy Hendrik boleh tuh, bukan WH, HW berarti Pak Bos. Yang HW. Dulu Weng. HW, kita udah punya nama HW dulu Pak Bos. Kalau gitu nah, Pak, boleh, ya, Pak Bos. Dulu kita pernah punya branding HW. HW dulu udah gede. Nanti kita pakainya. Gas ya, gas. Gas. Kita ledakan, bosku. Ya, seenggaknya kita punya usaha lah, guys. Kecil-kecilan. Rick, usaha parfum Cip. Yang dijalanin. Kena petir 500 dari sini, Rick. Biar usahanya kena petir kali 500 dari sini. Iya. Profit. Mantap itu. Mantap. RW 88. Hebat benar. Weng, lu kayaknya di sana udah banyak minta foto-foto ya. Iya, minta foto. Iya buat. Weng. Weng, gua mah nitip ya kalau lu udah terkenal. Lo harus jaga diri baik-baik ya, jangan lupain gua, Weng. Nah, jangan lupain gua ya, Wengan. Buat teman-teman semua, nih. Kalian, nih, si Pak Bos ini. Iya, enggak pernah dipromoin. Maaf ya, Pak Bos ya. Bentar. Kalian yang mau muka-muka cerah semerbak kayak saya ya. Kalian jangan lupa mampir ke Beauty Plaza. Ya. Nih, ke sini. Beauty Plaza Official. Beauty Plaza Official. No. Ada skincare. Oh, ada buat komedo, ada buat apa-apa. Pokoknya. Nah, itu pemiliknya Jolun, guys. Itu yang Jolun, guys. Skincare Jolun. Nah, itu skincare si Pak Bos. Jadi Pak Bos kosmetik itu, teman-teman. Wen, lu di mana sih? Si Wen nge-lag kayaknya, guys. Ya. Ini di WKPS. WKPS. Hotel Makmur. Aku Umar. Yang mau kesini, bolehlah. Cece mana, Wen? Ada. Kok nge-lag? Udah kan, Wen? Nge-lag ya? Entah, Wen. Tim record horror traveling. Gas. Spill Cece. Minta di spill Cece katanya nih. Wen, mau challenge gak?
Calon siapa Pak Bos? Tuh Cece ada Cece. Ini Kak Mbak Kak Vi. Maaf Vi kalian bilang. WOD. Calon apa Bosku? Calon apa? Cece itu yang punya ternak singa, guys. Yang punya ternak singa. Di situ rame enggak wen pengunjungnya. Begini Pak Bos tuh. Dia ramenya malam. Soalnya sama belum yang di dalam ruangan sininya Bos nih. Nih yang di dalam ruangan itu. Itu Kak VWOD Kak. Iya betul. Rame. Stop lagi. Kamu bisa. Kamu siapa Kak? Ada yang datang lagi, cewek-cewek lagi. Saya Marcelo saya. Dia teleport ini, aku ceritakan tadi. Kok bisa nyasar ke sini? Nah itu. Ih banyak cewek sini, banyak cewek guys. Matanya memang ini si Wendy. Wih Kak Vivi, halo Nek. Halo. Halo. Bukan itu. Wendy. Mau kemana? Raja Horor. Oh ya. Namanya putar balik. Horor traveling. Main lo nggak nangin. Aku moderator juga kayak. Lagi di daerah mana? Teku Umar, WKPS. Wendy cenut-cenut nggak tuh? Siapa tuh Wen? Coba samperin Wen. Siapa yang disamperin Pak Bos? Suruh gimana? Pak Bos, challenge aja Wendy nyamperin cewek-cewek di situ Pak Bos. Aduh. Soalnya matanya kesana terus Pak Bos. Tuh. Wih ada sekumpulan cewek semua ya. Cewek-cewek berjilbab. Kasih gift. Waduh, cewek kasih gift. Gimana? Kasih gift cewek gimana? Ini viewernya kasih gift. Gimana? Yang pengunjung sini. Wendy tipenya seperti apa? Seperti yang kau minta. Kaosmu mana? Wen, followers udah 300 Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bos. Wen. Viewer RHO followers RHO 300 Kak. Hah? 300. Iya. Baik. Kau tinggal aja kaosmu tuh ya. Kaos RHO 300,3K. Terima kasih kalian semua, tetap hebat dan mengagumkan. Doa-doa terbaik, terima kasih sudah explore cewek. Situ siapa, Wen? Bang, gak nyasar lagi. Janganlah. Ini kasih gimana, Bos, yang tadi, Bos? Pokoknya 1. Wih. Geblek. Hendrik, lu. Pokoknya 1M kita kasih GA. Wih, giveaway motor, HP dan lain-lain. Mantap. Pak Bos. Oh, baik banget. Saya sampai enggak bisa ngomong loh. 1M follower RHO. GA motor, handphone dan lain-lain. Mantap. Lanjutkan. Gak ada obeng Pak Bos kita. Gak ada obeng gak tuh. Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu? Dua cowok yang ketemu pertama manusia bukan Wen? Gak tahu saya gak bisa bedain mana orang mana manusia. Wen sunat dulu baru dekat. Muka ceweknya dong. HP-nya iPhone 15. Mantap, berkah koko. Gak usah pulang, Wen.
Ya Wendy enggak pulang ya. Kalian share-share sampai 500 saya kasih lagi. Nih, ke Cece. Kalau share-share-nya sampai 500 saya kasih lagi ke Cece. Hah? Ini ada yang minta Cece? Ada yang minta Cece enggak, host? Lu betah di sana banget. Enak dia di sini. Makan enak, tidur enak, iya. Katanya. Tegi. Weng, ceritain lah dari Sora katanya mau cerita dari Sora. Kan tadi saya udah cerita. Kalau sampai 500 share, saya kasih lagi ke Cece. Wen, siap bosku? Bagaimana bosku? Ada yang bisa saya bantu bosku? Wen, di mana itu? Di Teku Umar, WKPS. WKPS. Kalimantan Tengah. Salam hormat buat Kalimantan Tengah. Baca WA. Ada yang ini, ada yang dari Kalimantan Tengah, Cik. Siapa? Oh siap. Dia ngeliat SW tadi temennya. Sinilah bro. Lihat SW di WA. Gak ada kak. Ini. Meledak-ledak. Buah. Jebretnya kali 500 di sini nih. Sawin. Apa? Nusawin. Iya betul. Nusawin 88 guys. Gacor kali 500. Ayo. Tap-tap layar. Saya mau 500. Ini 500, Wen. Oh, mau ke Cece dulu. Ini bagaimana ini? Ini Cece. Gelap. Si Bapak tadi pulang. Ini Cece. Gelapnya, Wen, sini, Wen. Enggak ada suaranya. Pak Hendri keluar ke sini. Tadi foto enggak ada Cece. Ih bagusnya ayo aku Wen Saleni ini HP Pro Max iya kok Wen dibawa. Kan saya live semalam. Kan kita live RHO tuh biasa pakai handphone yang ini. Terbawa. Terbawa dong. Kak Cinta. Kak Cece Wendy hebat ya. Iya. Dia pergi. Mana nak ke bawa pulang, Wen. Pasti dia tidur di mimpi nake enggak, Wen? Hotel Cantika pulangku, tapi tempat paling serem apa ya? Iya. Iyalah, di Hotel Cantika. Izinnya ya, sama siapa? Kalau ada lokasi, temennya mau kesini lagi. Diajak. Kalau ada lokasi buat eksplor, temanku satu lagi datang ke sini, eksplor di sini.
waktu itu. Nah kan. Hmm? Adakah yang kerasukan? Iya, bukan kerasukan sih, lebihnya ke nampak banget. Iya, soalnya yang kapan hari buat yang itu kan yang kena COVID kapan hari di situ kan? Gimana? Banyak. Foto cantik Maluang. Nah, di Maluang lagi. Apa itu? Tempat rumah Wendy. Udah, ya, rumah Kak Wendy viral di sana. Terkenal ini sih. Bilanya Wendy. Rumah gede rumahnya. Enggak sih, kayaknya udah ini udah agak ini rumahnya. Rusak ya? Tapi angker. Oh, yang kuyang itu ya? Iya. Oh, yang ada nampak kuyang itu. Yang kuyang ya benar. Nampak. Depan pintu yang nggak mau pergi. Ah, nggak mau pergi. Sampai. Bagaimana? Ijinnya kenapa? Aku tanya sama ini tuh ya. Tim apa? Ada dia kan? Tim apa? Bos. Rick, lokasi lagi dicari-cari di sini. Ada satu tempat di sini. Rumah. Ada rumah di sini. Itu tuh. Pernah ke spill kuyang di depan pintu yang gak mau pergi itu ada tuh satu di Maluang kek Maluang Sambarata nah. Sambarata tuh kita nyebrang pakai perahu tapi nyebrang pakai perahu lokasinya apa itu rumah tua juga rumah tua juga. Kalau ada sekitar 4-5 lokasi di sini sebenarnya banyak cuma gak tahu izinnya itu nantinya makanya mau nanya ini dulu temannya teman eksplor di sini dulu iya kalau ada 4-5 lokasi ya, Hendrik datang ke sinilah iya harus ada yang mantap Hendrik kalau dapat 4-5 lokasi ente berangkat sini oke nggak bos kalau ada lokasi 4 atau 5 si Hendrik berangkat sini atau bagaimana berangkatlah ya Hendrik ke sini saya balik takut bos. Oke, okay, patiin dulu ya, bro. Oke. Okay. Ya. Wendy. RHO. Tahu tuh pasti. Raja horor official. Wendy eksplor sendiri. Bener loh itu. Bebang Kasno. Bebang Kasno. Dari mana Bebang Kasno? Tanya ke dia, Bek. Ini banyak itu lokasi. Oi, ini Bebang Kasno siapa ini? Kayaknya kenal sama saya. Pancasila. Siapa? Mereka punya pikiran antar Wendy ke sini. Enggak apa-apa juga sih, ada hikmahnya juga. Jadi dia biar bisa ekspor di sini. Masalahnya yang dari sana pernah ekspor sini. Di rumah cuman ada pernah ke Andre. Oh iya kan? Oh, Andre udah pernah. Dia dari Tarakan. Ya, dia di Sambaliung, di Museum Sambaliung sama nah yang dia tuh di tempatnya ini, Cek, di pedalaman, Cek. Tempat Dayak itu. Dayak Punan itu, Cek. OTW saya sekarang kok. Ada 10 hari. Berapa orang kok? Buat berapa orang, Bosku? Andre. Nih, mulai agak ramai di sini. Ah, apalagi ketongkrongan sana tuh. Oke, okay, oke. Okay. Spill Kak One Girl, itu. Buat, oh ini. Oh, 10 pengunjung. Saya OTW sekarang, bosku. Definisinya itu sebenarnya... Lagi di Kalimantan, iya. Definisinya yang tempatnya seperti apa? Sembarang, outdoor, indoor, jadi. Pokoknya tempat-tempat yang... Tempat yang terbengkalai. Epic lah. Yang epic, epic. Di sini epic lah, yang mengurai, gue bilang. Ngeri tuh. Kalau ada misalkan kayak pabrik, itu atau... Kalau pabrik nggak ada di sini. Rumah, atau apapun. Hotel Tantika kan ada. Kalau outdoor... hutan kayak gitu nggak apa-apa. Asal signalnya kuat, bagus. Iya. Asal signalnya bagus. Oh, gak tanya bawa HP ya. Kak, ini kan tanyain Kak Wangel ada adik enggak ya? Minta oh, ada tadi tuh mau ditanya siapa itu? Viewers, Kak, nanya. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Adik Cece jodohin sama Wendy. Oh, sama Wendy. Ada, Cek. Enggak ada. Gak ada. Dulu ini sekolah di Sukasari kan? Bener. Bang Kasno yang mana sih ini?
suaranya kayak Doraemon memang ini. Doraemon. Baling-baling bambu. Bang Hasan siapa ini? Beneran loh saya nanya. Enggak, soalnya tuh pas waktu ada yang COVID pada di Santo. Untung enggak dikirim ke Papua. Iya, saya lagi di Kalimantan ini. Oh, di mana, Weng? Ini di adik kelas lu. Siapa namanya? Katanya Wah Hendrik jemput Wendy. Ngeri Wendy di sana. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya, Wendy Tio Tio. Ya. Di Bandung, oke. Okay. Wendy. Oh. Kami di Bandung. Epic. Sok mangga. Oh iya, mangga. Saya di Subang. Oh. Saya kemarin dari Subang juga. Dari Pak Pamu dari Jakarta. Bandung, Bandung, Bandung. RHO, Radio Official. Ini kondisi lokasi lagi dikondisiin Pak Bos. Tapi Pak Bos kemarin sudah sewa mobil dong, Pak Bos kasih. Hah? Kalau ada lokasi ya, kalau ada lokasi nanti sewa mobil. Wajib ulangi lagi enggak? Suaranya mirip Doraemon lagi. Nah, begitu. Apa? Inutani. Inutani. Iya. Keluarnya dari Inutani kan. Oh, di pinus-pinus itu. Iya. Di sawit. Jongko bawah banget itu. Raja Horor Official, Wah Hendrik masih enggak kenal. Kapan pulang Tasik? Wah, saya udah lama ke Tasik. Saya paling balik di Bandung sekarang. Itu kalau lokasi itu izin kita ya? Izinnya kayak mana? Enggak susah kan dari RT aja kayak kita. Imutan itu di mana? Apanya yang kemudian di situ di mana ya? Hah? Imutan yang di sini kan? Yang di pos yang gunung di situ kan ya kemarin saya di situ sudah angker sawit semua situ. Hah? Kalau siapa yang kalau tim horornya Brown siapa ya. Ini lagi nyari lokasi buat kita eksplor di sini barangkali. Ikut eksplor gue emang. Ayolah, Bro. Terus ada pawangnya, Wen. Kalau di sana ya, banyak yang nanya Kalimantan mana tapi enggak dijawab. Ini kita di Berau, Berau, Kalimantan Timur, Berau. Kalimantan di mananya Berau, Berau, Bro. Kalimantan Timur. Kalau ada lokasi-lokasi eksplor dekat-dekat sini di Berau dan sekitarnya di timur lah, kalian boleh kabarin kita. Wahen ikut enggak? Kak Wahen di basecamp di Tangerang. Saya di sini di Kaltim, tapi kalau memang ada lokasi eksplor di sini, saya enggak perlu balik ke Tangerang. Jadi biar Hendrik aja yang datang ke sini, teman-teman. Ini masih dicari. Saya di Berowa. Ayo sini, Kak. Ih, Kak Ela. Yang lokasi yang 4 jam itu di mana? Banyaklah di Berau. Saya posisi di Tarakan, tempat kemarin aja, Wen. Yang bangunan Belanda. Di mana? Loh, katanya Hendrik mau nyusul tadi, Bang. Iya, kalau ada lokasi di sini. Terowongan. Apa? Dulu zaman Belanda. Apaan? Bekas terowongan batu bara zaman Belanda. Gua Jepang. Atau apa? Bukan Belanda. Di mana? Gua Belanda. Di Teluk. Oh, gua Belanda. Ya. Gua Belanda. Belanda. Berau kan di Berau? Iya, di sini. Iya. Ya makanya tadi viewers ada yang ini juga. Itu iya. Gua gua Jepang. Gua Jepang dia bilangnya ini. Tapi gua Jepang Berau katanya. Sama di explore keraton yang lebih paling angker dan kita nggak bisa jadi bisa balik apa enggak kepada itu ya. Ha, itu jangan tuh kalau di nggak balik kok nanti, Wen. Hah? Nggak balik kok nanti, takutnya nggak balik dia seriusan. Iya benar, jangan, bahaya.
walaupun Wah Hendrik kesini gak usah, nanti udah bisa pulang kalian. Oh. Saya gitu ilang. Orangnya nurut. Kalau bilang sama yang nyuruhnya jangan, jangan. Eksplor sungai Amazon, mampus kita. Masuk tawanan anaconda. Gak bahaya tah? Bahaya tah? Eksplor keraton. Keraton di mana keraton? Keraton Sambaliung ada, Gunung Tabur ada. Sambaliung lagi anu. Sambaliung Gunung Tabur, lagi Bro. Ini, lagi pembangunan, apa? Pembangunan jembatan enggak bisa, susah kita. Berarti kalau mau di Tabur. Enggak tahu kalau Gunung Tabur bisa enggak ya? Tabur bisa enggak? Ih, masa keraton dieksplor? Makanya. Ada bangunan belakang yang lama. Bangunan belakang lama kan enggak dipakai itu. Tapi di sana pemukiman. Iya, enggak susah sih itu pemukiman warga. Bagus kan? Iya, enggak bisa. Cantika. Kau kayak mana pulang ya? Tak tahu macam mana aku bisa pulang ah. Tapi izinnya sama siapa sih? Ku cari jet pribadi untuk ku pulang ke sana. Soalnya belum ada penes. Oh, itu Indo tadi kan punya. Oh. Iya. Coba yang di situ aja dulu. Terowongan telepon YouTuber-nya. Kalau Gunung Padai jangan coba-coba. Soalnya Pati aja nggak sanggup kemarin ke sini. Soalnya Pati ada yang melukis. Kalau saya balik papa dah, kasih bagian. Sini banyaknya ini outdoor. Ya. Mau saya bantu pulang, Mang? Buangan sih. Bantu pulang bagaimana? Kak, sekarang di mana? Iya. Itu suara Kak V, men. Iya, ada Kak V di sini. Lagi nongkrong kita. Ntar ya. Jangan coba-coba kalau di Gunung Padai. Jadi diambil buat penantunya. Aku nanti udah balik, kawan. Ya. Spill dong orangnya. Ini, Cece. Ini Kak Fim temennya. Tadi angkat nah. Nanti aja aku ada nomornya Wendy. Pokoknya itu aja dulu, Wen, kalau mau dicoba. Tapi mereka ini harus ini, Ben, dampingi. Kawan gue mana, Weng? Ada ini. Apa? Dampingi sama Pak Ekspor ini juga. Sekolah horor, sekolah horor itu kan ini selama ini Ekspor yang mulai tahu. Apa ya? Nggak usah itu aku live Facebook aja. Oh iya, nah, dia live Facebook. Oh di Facebook. Dia live Facebook. Cari informasi. Lokasi. Andri. Udah ketemu Wahen belum spill Kak One Girl. Ini Kak One Girl. Empat dua aja dah. Siapa makan, Wen? Kan makan pempeknya, Wen. Entah. Ini sudah berapa? Mana kamu, Wen? Mana ini aku lupa ya? Apa? Oh, ini. 1 jam. Hai, Bunda Boling. Renita, Renita siapa sih, Weng? Halo, Kak Gamon. Halo, Kak Gamon. Renita memang emang ada. Coba kalau ini. Kapan-kapan jumpa ya. Iya, Kak. Iya. Kak Aboling di Kalimantan kan kayaknya kemarin. Hai Kak Anu. Lagi di balik papan.
Wih, Kak, deket lah, Kak. Balikpapan. Ya, asik, Kak. Belum kenalin. Kak Wan tuh. Guys, typing dong, kalian dari mana aja yang di Bro, di mana ini yang di Bro? Tim lagi Wendy ke Papua. Wahin di mana? Kak Wan tuh. Enggak lagi temanin Wendy. Jauh banget. Kapan Wendy balik, Ce? Wendy masih di Berau. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya ini kembali lagi temanin tamu kedatangan dari Berau. Coba tanya sama mereka pengen explore tempat-tempat yang berpotensi, tempat-tempat yang bisa dieksplor keangkeran. Jadi lagi merokok. Kira-kira di Berau di mana nih guys? Typing jangan lupa typing. Typing. Di mana? Tinggal di daerah Balikpapan. Infoin ya guys, di mana tempat yang bisa dieksplor untuk kita, untuk tim yang mau eksplor live streaming. Area bagus ya. Typing dong di mana, kasih referensi tempat yang bisa dieksplor oleh tim. Tanya apa kak sama tim horor? Ya, di mana referensi tempatnya di Berau ya, dari Lampung. Typing dong guys, di mana infoin tempat-tempat yang bisa dieksplor. Jauh Berau kali Balikpapan. Jangan lupa bantu share. Hai Mbak Hani, info dong di mana tempat bisa eksplor Mbak Hani. Ini kami kita kedatangan tamu dari Bandung ya. Ada Ko Wendy ya, Ko Wendy ya? Iya, Ko Wendy. Ada Ko Wendy, Ko Wendy. Iya. Dari tim RHO. Apa kepanjangan RHO? Raja Horror Official, Kak. Raja Horror. Horror Official. Tapi Wendy banyak penggemarnya, Wendy. Gimana ya tempatnya guys? Kita yes, tetap layar dong guys. Tim RHO Raja Horror Official. Aku mau ke situ Bro, di mana ya? Tolong dong typing infoin di mana tempatnya bisa explore. Di Palestina. Explore. Mumpung ketemu Cece aja explore weh. Yang ada di Berau. Raja Horror saya bilang sama Kak Mel. Ya, infoin di mana? Kita Kak Wandel, hai Kak, share dong, tap dong. Cece, Wendy mana? Ada Wendy lagi berdiskusi mau cari tempat lokasi. Dari Bandung, dia pengen explore kota Berau. Dia pengen explore di Berau, di mana tempat dari Lampung live streaming untuk tempat horor. Ada kedatangan tamu ya, tamu RHO Raja Horror Official dari Bandung. Coba deh typing di mana tempat-tempatnya, guys. Infoin dong di mana tempatnya yang bisa explore live streaming yang bisa dari Samarinda. Hai. Ya guys, kalian typing kok dari mana aja yang di Bro? Enggak pada ke sini kah di WKPS nih? Kita lagi kedatangan tamu dari Bandung, guys. Tim Raja Horror Official. Iya Kak, aku stay di Kalimantan Timur di Bro. Dia pengen di Gunung Inhutane. Oke, kita keep ya. Kita catat dulu di mana tempat-tempatnya.
jangan lupa nanti saksikan ya. Kita sakti. Ada tamu di RHO Raja Horor Official dari Bandung spesial untuk eksplor tempat-tempat di Berau. Ya, mereka tertantang untuk kesini. Ada di Gunung Inhutani, ada di Lamin, di mana lagi guys? Butuh empat lokasi. Kalau Wah Hendrik masih di Tangerang, Wah Hendrik masih di Tangerang. Kalau Gunung Padai di Padai kayaknya terlalu jauh ya. Wendy lagi diskusi tuh di belakang. Yang mau dieksplor, ya. Di mana lagi di Lamin, di Gunung Inhutani. Di Lamin juga ada. Tani. Kenapa Len? Kalau mau di Kunta Keraton. Kenapa? Beb. Ya, tunggu sebentar. Ada sudah banyak ini request. Oh ya, di sana juga ada. Kalau mau di Kunta di Keraton. Oke, ini pilih ya. Mau bunyi. Ya kenapa bunyi? Di mananya? Tahu ada gara-gara merah-merah itu ngapain tadi? Makanya Ira kita juga bisa eksplor kalau mau di Puncak. Iya, nang kenapa tubuhnya keraton boleh eksplor ya? Tadi tuh kan emang kalau kita boleh eksplor. Oh, kamu kunci dari dalam. Eksplor ya. Jadi kok bisa bunyi mobilnya? Eh, udah mobil habis tuh. Bukan depan, bukan dari depan. Kan jadinya kebuka, dia masuk kitanya ke dalam, baru itu dibuka. Jadi kebunyi lah. Iya lah, dikira. Soalnya kita kedatangan tamu dari Bandung, Bang Erson. Kedatangan tamu dari Bandung, itu namanya Kawendi. Dari tim ofisial. Tim ofisial, ya, kenapa Raja Horor ofisial ya, dari Bandung dan Jakarta. Dia pengen eksplor di Kabupaten Berau ya. C, itu Ellen ya? Iya, Ellen Tani. Karena lagi Kak Wanda sih, mana aku stay di Kalimantan Timur, Kak, di Berau, Kak. Untuk di WK. Oke, kita Bendy baik-baik aja kok. Letter S. Kalau outdoor di rumahku Mbak Ul banyak setannya. Di letter S, kalau letter S kayaknya outdoornya terlalu ini ya, kayak berbahaya banget. Kalau outdoor dia pengennya yang agak masuk. Oke, Gunung Antaruni. Naikin Wahen, mana ya Wahen? Gak ada kok Wahen. Kasih tahu laminya itu dimananya. Terus Lamin itu dimananya ya. Wahen cosplay nanti sama Wahen, Kak. Wahen belum kesini, Kak Ratu. Masih nunggu lokasi. Gunung Antaruni itu di mana? Letter S juga sih. Letter S, oke. Halo, teman-teman semua. Kita ketemu lokasinya. Pak Bos mana? Pak Bos masih ada di sini nggak, Pak Bos? Pak Bos. Pak Bos. Masih di sini kak Pak Bos? Saya share dulu. Share-share dulu lah, saya minta tolong share-share dulu sampai 1K. Ini baru 529. Masuk TV kau tadi bang, TV apa? TV apa? Coba. Itu ada lokasinya sudah ya? Ada. Banyak nih, banyak. Coba. Bentar guys, ini ada Ko Wendy, ini Ko Wendy ya, dia dari Bandung guys. Aduh. Ini tim ekspor dari RHO. Ya, Raja Horor Official ya, Kak, ya, dari Bandung. Nah, ini banyak request, Anuko. Requestnya ada di letter S.
Alter S itu yang menuju Jalan Labanan itu memang tempatnya angker banget kok. Terus di Tangap ada kok, di Gunung Mantaruning itu di Birang kok ada juga. Ada di Paribau satu itu sambil ya. Di Gunung Inhutani juga ada beb. Kalau ada yang ini yang Keraton ada kok. Di bisa. Keraton boleh. Boleh. Sinyalnya bagus. Bagus banget di sana. Perizinannya? Perizinan nanti langsung ke sana ya. Nanti bisa dibantu ya. Di mana? Minta share-share dulu, minta share-share dulu please. Ini ya. Ini kalau share-sharenya Don sampai 1K. Ini tim-tim horor ya guys, tim office. Kita mau ini ya, ada rezeki. Horor. Dekat rumahmu ditelukan. Iya kok. Wah, yang lagi jelong-jelong. Iya lo. Kita list ya nanti yang mana. Kita bagi-bagi rezeki. Ayo ya, teman-teman. Ditangap itu di mananya ya? KRC, KRC. Kasih gue yang cari jalan. Apa? KRC itu di mana? Enggak tahu lokasinya. Ayo. Oke, kita list ya, ada di Keraton, di terowongan Dutan 3. Oke, siap, di terowongan kita list ya, kita siap explore. Di terowongan kok. Terowongan sudah dapat di Paribau itu, tapi Paribau. Nanti dia bantu anu apa maksudnya? Aksesnya. Oh iya boleh. Terowongan Belanda boleh, Keraton boleh. Keraton mana? Keraton Gunta. Ya tadi bilang juga tadi boleh. Si bos masih di sini enggak sih? 23 di Tangap, di letter S beb, di letter S ngeri itu. Letter S. Kalau mau explore di letter S gila. Sumpah. Di situ yang banyak. Iya banyak emang di Les. Ayo, Wen, foto dulu, Wen. Beb, kita foto dulu ya. Iya. Kita foto. Loh, masa enggak berdiri? Kita duduk kan. Ayo, kita foto dulu dari tim explore. Iya, ya, terbalik. Ya, laki-laki berdiri. Oh, ya sini dia, Ci. Iya, Ci. Laki-laki berdiri memang, Ci. Kita lagi explore. Elang di belakang situ, Kalen. Terang kah? Terang aja kah? Terang-terang. Lagi-lagi. Cepet-cepetin lagi, Tin. Zaka. Nanti aku minta fotonya gimana, Cek? Nanti ke Wendy ya. Ah, dari Wendy ya. Iya. Wendy kirim. Men aman enggak, Men aman. Ini untuk lokasi di sini udah aman. Udah banyak banget. Sudah dapat satu. Banyak fotoan. Lo Wendy siap. Sama siapa? Entar ada. Oh iya. Makasih banyak, Cek. Kamu siapa yang nganterin? Ada Bapak ada tadi? Itu. Enggak, pulangnya kapan? Nanti kan. Oh, kan kalau ada lokasi kan? Saya enggak balik kayaknya. Wah, Henry ke sini. Iya. Yang dulu. Cek, makasih banyak, Cek. Iya. Iya, siap. Iya, thank you ya. Main lagi ekspor ya. Iya, spill Cece. Cece mau pulang. Cece mau pulang, guys. Cece mau pulang dulu. Dadah, Cece. Hati-hati, Cek. Iya. Satu udah dapat yang di Paribau itu. Banyak banget loh, sumpah. Makanya yang di Paribau tuh lebih epic lagi malah. Paribau itu perjalanan sekitar. Gak udah jauh loh. Iya, gak jauh. Yang deket-deket aja. Yang ini di Gunung Inutani. Di Birang itu ada peringatan. Memang ada di Birang itu lah. Ini untuk lokasi. Lokasi udah clear ya, bisa dapat ya? Lokasi banyak, aman kok. Aman, lokasi aman. Lokasi aman, banyak katanya. Lebih dari 4 malahan katanya. Bagaimana? Oke, thank you ya. Mau sekalian bareng juga nggak apa-apa sih. Banget loh permintaannya ini. Jangan lupa ya untuk follow akun TikToknya apa? Raja Horror Official. Raja Horror Official. Baca Weaweng dari Pak Bos. Udah. Aman. Baca Weaweng. Udah, siap Pak Bos. Official, khususnya eksplor di Kota Berau. Jangan lupa follow akun TikToknya RHO ya. Raja Horror Official. Raja Horror Official. Nanti bisa nonton live streamingnya secara langsung ya. Jangan lupa. Nanti kita share ya.
kapan tanggal, waktu, dan ya, harinya ya. Pokoknya kita akan nanti dibuat bannernya. Kita akan buat banner ya. Kita akan buat perdana banner, guys. Perdana guys, RHO di Berau guys. Perdana. Perdana kita kedatangan tamu explore dari Bandung ya, khusus dari Bandung untuk explore ke Kabupaten Berau ya. Jangan nanggung-nanggung untuk ngasih tahu tempat di mana bisa di-explore sama tim RHO ya. Kalau disurvey dulu boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh survei. Biar saya biar saya ini cek sinyal dulu. Boleh, boleh. Paling ini takut, paling takut sinyal. Soalnya kan kita streaming. Iya, iya, benar-benar. Boleh. Ini Cil ke Buyung-Buyung. Cil bermalam tempatku di dekat Gunung Padai. Mau jauh? Jauh. Ini kada wani di sana takut hilang. Iya, takut kada ke anu bulik. Takut kada bulik ke anu ke wadahnya. Kita yang dekat-dekat aja ya, dulu ya. Cari yang kita mungkin survei tempat dulu. Nanti kita infoin kapan live-nya. Pulang Wen. Iya, santai, santai. Malam ini explore enggak libur-libur. Kita lagi ngondisiin lokasi, mudah-mudahan bisa explore di sini teman-teman. Keren. Berau sekarang ajakin Mak Vivi explore, udah pastilah Mak Vivi explore ikut. Ini udah balik ke Subang lagi belum-belum, saya masih di Kaltim teman-teman. Cie explore sama cewek. Wendy udah balik belum, Kak? Saya masih di sini. Kamu mau catat kah? Iya. Ya, catat tempatnya yang bagus. Kita catatin dulu tempatnya ya. Dekat Paribau satu ya. Tuh Beb, Paribau. Di Paribau. Jangan explore dulu Wen. Iya enggak. Wendrik nanti nyusul. Paribau. Ada. Jangan lihat jauhnya, lihat pendungunya sih. Pokoknya kalau lokasinya epic ya keren. Apalagi lokasinya misalkan kalau udah kayak dikenal. Iya, dikenal epic, emang sini. Dikenal. Yang tim explore Berau itu kan Dekula Horror. Nah. Itu memang dia udah explore di kemana-mana. Di Berau sih. Emang live-nya dia itu secara langsung memang sampai bisa menampakkan gitu. Makanya itu, tapi ini belum ada sih lagi ini. Kalian lagi nih. Perdana. Enggak mulu di gimana. Ada lagi di ini. Di terowongan di Ma Hendrik harus nyucul ya Hendrik enggak nanti tiga. Oke, kita list ya tempat-tempatnya yang tadi kita survei dulu ya. Kita cek lokasi dulu, cek sinyal. Yang kita cek sinyal dulu ya sebelum tim mungkin RHO mau explore. Ya, mungkin saya enggak balik ya teman-teman, saya enggak balik ke base camp, enggak balik ke Tangerang. Saya stay di sini. Terus mau cek-cek lokasi juga mungkin. Kita mau cek-cek lokasi. Yang paling utama tuh mastiin sinyalnya. Sinyalnya dapat enggak? Takutnya kan sinyalnya kurang nanti gambarnya patah-patah. Sinyalnya patah-patah. Dibilang mantar ini. Kabarin aja nanti lah. Oh siap. Nah, ini masukkan tong ajaib Doraemon. Bang, di Kalimantan spill ceweknya weng, bosan lihat muka lu. Dari hotel weng buat nanti tidur malam. Udah ada, saya stay di hotel. Baru yang FJP dan Wendrik harus nyusul. Iya dong, Wendrik harus nyusul. Hati-hati Bang, Kalimantan beda dengan Jawa. Iya, makanya saya tuh agak gimana ya kalau di Kalimantan tuh mungkin harus benar-benar hati-hati, sama harus dijaga juga sama pencen di sini. Ini masukkan Doraemon ke Kalimantan. Thank you. Ambil cewek satu Wen, jangan. Lokasinya. Bang Wendy, itu apa Bang? Apa? Di mana Bang? Masih di Kalimantan, teman-teman. Masih di Kalimantan. Hati-hati Wen, di Berau juga jaga kesehatan, jaga keselamatan udah pasti. Wendy udah pulang belum? Belum. Saya mungkin enggak pulang, nungguin Hendrik nyusul ke sini. Kita lanjut explore di sini, teman-teman. Lokasi udah banyak, nanti kita survei dulu. Banyak, ini
yang penting deh. Aku catat tempat-tempat yang penting. Kalimantan Selatan. Bisa dong kita. Iyalah, makanya lah. Mobil aja lagi nanti dicari nih. Iya, mobil buat dipakai. Ambil aja gini nih. Kalau rental mobil ada sini ya? Ada, banyak kenal. Thank you Kak Melayu. Nah, kalau mobil banyak. Thank you Kak. Belum pulang ke Bandung, Win? Pulang? Enggak, saya belum pulang. Saya masih di sini. Mungkin saya lanjut explore di sini. Jadi Wah Hendrik yang nyusul ke sini, teman-teman. Wah Hendrik yang nyusul ke sini. Halo Anggita. Perdana. Erao, kita tur. Kalimantan. Nanti dibikin VT-nya. Halo Kak Piki. Belum balik, Wen. Belum. Kita lanjut explore di sini, teman-teman. Kita lanjut explore di sini. Kita libur dulu ya. Hendriknya masih di Tangerang, sayanya masih di Kalimantan. Jadi kita libur dulu explore. Mungkin next time besok atau lusa Wah Hendrik yang nyusul ke sini. Karena iya, karena Wah Hendrik kita kan cepat balik. Karena Wah Hendrik hari Minggu ke sini. Besok mau kita pulang dari ya, mau lah. Berapa ya? Iya, pakai mobil kan. Berarti jam berapa survei sekitar? Tapi kita pagi-pagi aja ke Kelai. Jam 8 udah berangkat kita. Baru sampai sini jam siang lah. Kita balikan lah. Nanti pulang kami dari survei. Ini kan kami mau survei. Nanti kami jemput buat cek lokasi. Iya, boleh. Wendy lagi Kak. Iya, ini ada Wendy nih. Explore ke Palu, Kalimantan Barat. Kita di timur, sukses selalu buat Erho. Thank you. Iya, Raja Heron enggak explore yang malam ini. Di mana, Wen? Ini di daerah Teguh Umar. WKPS. Masih enggak nyangka gue, Wen. Buat moderator semua, mungkin saya enggak balik ya. Mungkin saya enggak balik ke base camp, saya enggak balik ke Jakarta. Explore nanti sama RHO. Tunggu aja. Ngomong sama siapa, Wen? Ini ada di sini Mbak Vivi dari WOD. Wajib itu explore bareng RHO lagi. Kenapa? Saya nggak balik. Wah Hendrik yang nyusulin ke sini. Kita lanjut explore di sini, tur Kalimantan. Nanti kita naikin lah bannernya di VT.